Banyak yang menganggap barang antik memiliki nilai jual tinggi lantaran sulit diperoleh. Sutomo sendiri memang tidak memungkiri barang kuno tidak mudah ditemukan. Namun sejauh ini, ia menganggap barang-barang antik miliknya tidak terlalu mahal. Sebenarnya sih, saya mempunyai barang seperti ini nggak terlalu mahal, Mas. Karena istilahnya juga, saya kepingin orang itu juga mempunyai. Jadi jangan mematok harga terlalu tinggi. Karena nanti uangnya itu berhenti, jadi nggak berputar. Jadi dia juga nggak punya koleksi seperti saya, jadi saya nggak pelit. Gak pelit ilmu, gak pelit barang yang saya punya. Jadi biarkanlah dia juga mengoleksi. Kebetulan saya nyari yang agak susah itu lampu antik, Mas. Lampu minyak antik. Jadi atasnya itu kristal. Jadi sebenarnya orang yang tersebut sudah saya tembung istilahnya. Tapi dia sangat tinggi menghargai lampu minyak yang bermahkotakan kristal gitu. Tidak menjelaskan secara detail budget khusus yang ia keluarkan untuk mendapatkan koleksi barang-barang antiknya itu. Namun ia memastikan akan terus mencari barang-barang kuno yang belum ia dapatkan. Sutomo memiliki banyak teman hingga informasi terus berdatangan. Masih mencari hunting terus. Jadi saya itu memang orangnya harus mempunyai seperti itu gitu loh. Saya mulai memegang barang antik ini mungkin sekitar tahun 2000-an. Semenjak saya jadi jurnalis, jadi keliling kemana-mana, mendapatkan sesuatu yang istilahnya menarik, saya ambil, saya beli, step by step saya mempunyai barang-barang yang lain.